Okay, welcome back to Omber Channel guys. Hari ini tanggal 26 Februari ya guys. Kita ada event baru yang baru aja mulai. Kenapa buka ini ya? Yang baru aja mulai di sini ada daftar event dan kalian bisa lihat Leyline Overflow ya, double drop dari Blossoms of Wealth dan Blossoms of Revelation. Di sini eventnya berlangsung dari tanggal 26 hari ini ya, jam 3 pagi sampai tanggal 5 Maret nih guys. Jadi kira-kira seminggu ya. Oke, kalian di sini nggak ada persyaratan buat AR-nya, jadi kalian tinggal cari Blossom of Wealth atau Blossom of Revelation yang warnanya hijau. Ya warnanya kuning atau biru ya, warnanya kuning atau biru. Kalian pergi ke Blossom yang kuning kalau kalian mau cari murah, mau cari duit ya guys, atau kalian bisa pergi ke Blossom yang warna biru kalau kalian mau cari Heroes with atau itu karakter experience book ya. Di sini kalian akan pakai original resin dan kalian dapat double rewards ya, dua kali hasilnya, tapi cuman bisa tiga kali guys. A total of 3 such bonuses will be available each day. Cuman 3 kali aja nih guys. Sekarang kita cobain langsung aja ya. Kita cari ini Omber udah ada di Leyline yang kuning guys. Ngapain ke sana lagi? Oke, kita langsung kill. Harus apa cukup gini sekarang ya? Set. Oke, ini dionanya habis meninggal guys. Jadi nyawanya masih kosong gitu ya. Kita anti klimaks banget pokoknya. Di sini Xiao-nya masih cupu ya guys. Artefaknya masih sampah-sampah gimana gitu. Jadi damage-nya masih receh ya. Mari ya. Oke. Oke, sekarang udah mati semua guys. Kita kumpulin dulu receh-receh yang berharga ini. Buat kalian yang kere-hore resource pasti mengerti. Sekecil apapun itu akan berarti guys. Oke, sekarang kita lihat Touch the Leyline Blossom. Ya, di sini ada dua kali lipat, dua kali bonus dua kali ya kalau pakai original resin. Kita lihat. Nah, di sana ada tadi ada tulisan ya guys, sudah terpakai satu kali, tinggal ada dua kali kesempatan lagi buat kalian claim rewards-nya ya guys. Sekarang kita cari lagi yang kuning-kuning. Ah, di sini masih ada yang deket. Oke, kita langsung ke sana aja guys. Mana sih tadi? Bawah, terus ke kanan. Oke. Oke, kita udah sampai di sini. Set. Aduh. Loh, kenapa tuh? Oke. Pelan-pelan nyawa ya. Oh, pingnya udah siap. Tepan listrik memang bikin repot ya. Di sini makanya pakai ganjil guys. Aduh, belum siap. Oke, tinggal kita cicilin palanya. Cicilin palanya. Oke guys, kali kedua kita udah bisa claim lagi, masih bonus dua kali dan di situ ada tulisan satu strip garis miring tiga ya, jadi masih ada satu kali kesempatan lagi guys. Kita bakal cari duit lagi di mana. Oke, kita langsung jalan lurus ke sana cari duit. Oke, ini kita udah di lelan ketiga buat cari duit lagi. Lihat apa isinya. Waduh, si badak yo guys. Waduh. Apa sih? Aduh, si Xiao nyawanya udah merah lagi ya. Nggak apa lah, bisa. Ya sama-sama merah nih. Oke. Oh, belum mati. Tadi pada terdiam gitu dua-duanya, padahal belum mati semua. Jangan khawatir, ada Diona. Oke guys. Woi. Oke. Oke, jadi karena udah tiga kali ya, harusnya udah nggak bisa klaim lagi ya guys. Ini keras banget suaranya. Oke. Harusnya udah nggak bisa diklaim lagi, tapi kita cobain aja guys. Siapa tahu ada yang bocor dan bisa klaim satu kali lagi. Tapi kita cobain aja. Sebelah sini, ambil. Pada naik tuh. Kita turunkan. Dapat terus guys.
Oke. Ah, ini tukang bikin panggung nih. Sumpah, nyebelin banget. Kita kasih adem-adem ya. Mana jatuh? Jatuh kan? Mana tadi hilangnya? Aduh, menyia-nyiakan ulti Diona. Mana kamu tuh, Nek? Ya, di sini claim dan nggak ada logo dua kali reward guys, jadi ini cuman satu kali aja, jadi itu aja. Jadi jangan lupa selama seminggu ini kalian sisain resin kira-kira berapa tadi, 60 ya, karena tiga kali kalian sisain 60 original resin biar kalian bisa claim si Leland ini. Oke, jadi itu aja buat kalian yang belum tahu, mungkin lupa atau gimana, kalau ada double Leland rewards jangan lupa buat ambil rewardsnya tiap hari selama 7 hari ke depannya guys. Nah sekarang apa lagi ya? Nah tadi malam nih guys, tadi malam buat kalian yang udah terbangkan Lentera ya, apa harapan dalam Lentera atau apa gitu, event webnya miHoYo, buat kalian yang udah terbangin di Lentera tadi malam jam 11 malam itu udah ditutup dan udah mulai penghitungan nih guys. Sekarang kita coba lihat ya, masih berapa lama lagi penghitungannya. Harapan dalam Lentera Mingxiao. Oke, masih 5,5 jam lagi guys. 5,5 jam lagi. Ini masih penghitungan, perhitungan hadiah. Udah kayak pemilu ya, mereka lagi ngitungin berapa orang yang nerbangin 5 Lentera dan berapa orang yang bakal dapet reward sih guys. Ini kenapa keras banget ya. Oke. Jadi jangan lupa 5,5 jam lagi kalian cek di websitenya miHoYo dan jangan lupa kasih tahu berapa Primo Gems yang kalian dapat nih guys. Aku nggak tahu apakah ini dibagi rata ya sama semua pemain Genshin atau diundi ada yang dapat banyak atau ada yang dapat sedikit nih guys. Oke. Okay? Jadi itu aja buat update hari ini. Kita lihat lagi kalau ada update event lagi di masa depan. Masa depan lagi apaan sih? Okay guys, see you guys. Thank you for watching and see you in the next video.